dikerjain. Dan udah selesai penjahitannya. Itu ada operasi atau bagaimana sih kemarin kabarnya? Nggak ada, cuma operasi jahit doang, tiga jahit. Tapi di tubuh Gala ada yang patah tulang nggak sih mas? Alhamdulillah nggak ada, semuanya aman, cuma bagian sini aja. Kalau untuk bagian mata sendiri seperti apa mas? Di bagian mata, kondisinya. Bagian mata cuma ada lebam doang, gitu lebam. Karena kemarin di sini tuh ada obek ternyata, kan kemarin bengkak teman-temannya itu, jadi belum kelihatan. Setelah kempes bengkaknya baru kelihatan ada obek dan harus dijahit. Sudah selesai penjahitan. Ada operasi atau bagaimana sih kemarin? Nggak ada, cuma operasi jahit doang, tiga jahit. Artinya ada robek ya? Ini berarti Gala akan di sini terus ya mas ya? Iya. Keluarga terus nanti untuk perawatan selanjutnya untuk kontrol kondisi Gala itu nanti akan seperti apa dari pihak keluarga dan juga mungkin kita lihat dulu perkembangannya. Bagaimana perkembangan keadaannya, kalau dia sehat-sehat saja ya mungkin kita nggak perlu ke rumah sakit, tapi kalau membawa demam panas atau apa ya otomatis kita akan bawa ke rumah sakit. Pas jadi sekarang perkembangannya serasa mungkin cukup bagus lah. Pak Haji, setelah kemarin 4 hari kan di Surabaya ya. Selama 4 hari kemarin pasca kecelakaan di Surabaya, seperti apa penanganannya Gala? Wah, penanganan selama di Surabaya kalau menurut saya sih bagus sekali, bagus. Alhamdulillah karena bagus penanganan dengan kondisi jatuh seperti itu, makanya bisa pulang hari ini. Kalau penanganannya nggak bagus, ya mungkin nggak bisa pulang hari ini. Ada rekomendasi khusus dari dokter untuk rawat jalan di sini di Jakarta karena kelanjutan dari luka mabam yang dialaminya? Tidak ada di rumah sakit apa itu yang CUT yang tahu nanti apa-apanya. Pokoknya di Jakarta dia ada rujukan gitu. Mas, kalau untuk kedepannya Gala itu dirawat oleh siapa mas nantinya? Diasuh dengan siapa? Iya pengasuhannya mas seperti apa? Pengasuhannya Gala kedepannya? Alinya atas siapa? Gitu? Pastinya sama keluarga iya, kita ya? Iya, ya pastinya mungkin sama kita lah yang mengasuh dia. Ya. Berarti dari ayahnya Vanessa dan ayahnya Bibi juga gitu? Iya. Udah ada keputusan dari pihak keluarga Rembuk untuk lebih lama di siapa? Gala? Untuk tinggal di mana gitu? Tinggalnya? Sementara Gala ke depannya? Tinggal di sini. Tinggal sama kita. Ya. Artinya kemana kita, semua dia ikut. Bukan sulit makan sebenarnya sih, cuman namanya orang badannya lagi sakit, jadi nafsu makan itu kurang. Jadi dikasih susu kurang, dikasih nasi apa makan lain nggak mau dia, jadi sehingga dia rewel, dia maunya.